Polisi periksa Tamara Tiasmara, selidiki kasus kematian Dante. Penyidikan kasus kematian anak Tamara Tiasmara, Raden Andante Halif Pramuditio atau Dante, 6 masih terus berjalan. Hari ini Rabu, 21 Februari 2024, proses penyidikan dilanjutkan dengan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli. Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahanu mengatakan, salah satu yang akan diperiksa hari ini ialah guru dan juga Tamara Tias selaku ibu Dante. Guru dan ibu korban diperiksa, ujar Rovan saat dikonfirmasi. Selain melakukan pemeriksaan terhadap guru dan Tamara, Rovan menyebut pihaknya juga akan meminta keterangan dari ahli terkait soal kasus kematian Dante ahli renang akan dimintai keterangan pada pemeriksaan hari ini. Adapun dalam kasus ini, Yuda Arfandi yang merupakan kekasih Tamara Tiasmara ditetapkan sebagai tersangka. Yuda diduga menenggelamkan Dante di kolam renang hingga korban tewas. Peristiwa dugaan pembunuhan itu terjadi di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu, 27 Januari 2024, lalu. Terkait pembunuhan berencana tentunya nanti kami selaraskan keterangan-keterangan saksi yang ada. Namun dari pasal yang kita terapkan, kami sudah menerapkan pasal 340 yang mana pasal pembunuhan berencana, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Satya Triputra, Selasa, 13 Februari 2024. Indikasi adanya perencanaan atas kematian Dante Kata Wira saat tersangka Yuda menyadari aksinya menenggelamkan Dante dipantau oleh Liveguard. Berdasar rekaman CCTV kejadian, Yuda sempat menengok ke kanan dan kiri sesaat sebelum membenamkan Dante di kolam. Jadi ini seperti ada merencanakan kalau jangan sampai ketahuan, dan betul-betul itu seolah-olah dikemas bahwa itu kematian daripada korban itu akibat tenggelam, ungkap dia. Dalam kasus ini, Yuda disangkakan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Sejak Sabtu, 10 Februari 2024, polisi juga sudah resmi menahan ia di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Guna memperkuat pembuktian pasal terkait pembunuhan berencana, polisi meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli.